acara selanjutnya. Oh iya. Nasihat pernikahan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Syamsuddin SHI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Papala dan sekaligus penyerahan buku kutipan akta nikah kepada Bapak. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya enggak usah suaranya menjawab salam. Saya mau ulangi satu kali lagi. Ibu-ibu yang besar suaranya menjawab salam, insyaallah tidak menikah lagi suaminya. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak menikah misalnya, cuma selingkuh tidak dijamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahi aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati, saya muliakan para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar dari kedua mempelai, teristimewa kepada raja dan ratu sehari yang baru saja kita lantik. Walaupun terlihat memalu senyum, tetapi sesungguhnya dalam hatinya sedang berbunga-bunga. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama menjadi saksi. Baru saja saudara Rahmat dan saudari Kiki dipecat secara hormat dari status lamanya sebagai Ijo Tomat, Ikatan Jomblo-Jomblo Terhormat, sekaligus langsung dilantik menjadi pasir halus pasangan suami istri halal untuk selama-lamanya. Kita sepakat hari ini orang yang paling berbahagia adalah saudara Rahmat dan saudari Kiki. Tetapi dibalik itu ada yang luput dari pandangan kita, bahwa ada orang yang sedang lebih berbahagia daripada kedua mempelai kita hari ini, yaitu orang tua dari kedua mempelai. Hari ini kita orang tua punya anak gadis maupun laki-laki, itu memiliki beban tersendiri. Dulu mengawasi pergaulan anak-anak remaja kita itu gampang, karena cukup kita panggil masuk ke dalam rumah, kita tutup kunci rumah kita, anak-anak kita sudah aman di dalam. Tapi hari ini dengan pintu yang terkunci, kamar yang terkunci sekalipun, kita belum bisa menjamin bagaimana pergaulannya anak-anak kita. Karena sekarang ada namanya HP, bahkan bisa waktu lihat orang lewat HP. Dan banyak kejadian tengah malam video call dari kamar ke kamar, dan kita bisa bayangkan bagaimana efeknya ketika tengah malam mereka saling video call. Karena itu ketika menyaksikan anak-anak kita, remaja kita, gadis kita, putri kita duduk di pelaminan seperti ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini ada istilahnya orang tua kita begini, dulu yang sibuk mencari ikan adalah kucing. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang sudah banyak keikut ikan yang berani mencari kucing. Kalau kucing yang mencari ikan, solusinya gampang. Karena ikannya kita masukkan ke dalam kulkas, kita tutup dengan rapat, kucing tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ikan yang berani keluar mencari kucing, maka disinilah masalahnya. Karena sepanjang perjalanan sejarah dari Nabi Adam sampai hari ini, belum pernah ada sejarah mencatat kucing takut sama ikan. Jangankan ikan yang kucing yang sehat, kucing yang sakit sekalipun, kalau dikasih cium bau ikan, kalau tidak bisa goyang-goyang tangannya, paling tidak kulitnya yang goyang-goyang, itu kucing sakit. Bagaimana kalau kucingnya kucing garong?
Tapi perlu kita tahu saudara Rahmat dan saudari Kiki, berat ketika kita masih jomblo. Di mana beratnya Rahmat? Karena kalau malam tidur sendiri bangun berdua. Tetapi jauh lebih berat ketika kita sudah berkeluarga. Kenapa? Karena kalau kita sudah berkeluarga, rambut memang mungkin sama hitam, tetapi keinginan yang berbeda dan menyatukan dua yang berbeda, disitulah letaknya kesulitan kita. Karena itu mungkin hari ini kita mengatakan banyak orang menikah, tetapi juga tidak sedikit orang cerai. Menurut Bapak Dirjen Bimas Islam Pusat, hari ini itu perbandingan antara yang menikah dengan yang cerai itu 4:1. Setiap ada 5 orang menikah, pasti ada satu yang bercerai. Begitu tingginya angka perceraian hari ini. Makanya jangan heran kalau kita buka-buka di media sosial, banyak di Facebook itu istilah-istilah lucu. Ada istilah jamu beras, janda muda beranak satu. Ada istilah jamu jagung, janda muda jarang goyang. Ada istilah jamu hits, jamu pahit, janda muda paling hits. Bahkan masih ada istilah Johnson, janda sengketa. Banyak istilah-istilah di luar sana. Ini menggambarkan begitu tingginya angka perceraian. Dan salah satu penyebabnya karena tingginya angka pernikahan di usia muda. Makanya sekarang perlu Bapak Ibu ketahui, dulu usia pernikahan itu anak-anak laki-laki minimal 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun, maksimal 16 tahun. Tetapi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berlaku bulan Oktober kemarin, maka hari ini semuanya harus minimal berusia 19 tahun plus 1 hari baru bisa dinikahkan. Ini juga tantangan tersendiri bagi kita orang tua. Kemudian, kenapa banyak perceraian? Ada beberapa penyakit yang biasa melanda rumah tangga. Tapi saya tidak bisa jelaskan semua di sini, karena pasti masih banyak yang belum makan dan mungkin lapar, termasuk saya. Ada 12 penyakit yang biasa muncul dalam rumah tangga dan harus kita sembuhkan, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Tapi dari 12 itu, hari ini yang kita akan bahas banyak satu. Selebihnya buka di channel YouTube-ku, nama channelnya Samsudin SHI. Di situ banyak ceramah-ceramah yang termasuk 12 penyakit ini. Sekaligus jangan lupa di subreken. Penyakit yang pertama yang sering menyebabkan perceraian dan rumah tangga adalah jerawat. Pasti ibu-ibu dah bilang tidak ada bisa jerawat kustas, karena selalu kak beli bedak online. Mahal harganya dan bagus hasilnya. Ya memang sekarang bisa orang belanja online, tapi ibu-ibu yang sering belanja online, nah tidak tahu suami tak hati-hati ki. Siapa tahu nanti meninggal ki, tidak mau bumi terima ki, terpaksa ki dikuburkan secara online juga. Apa itu jerawat? Jarang berdoa lewat salat. Artinya apa? Tidak menghidupkan nuansa agama dalam rumah tangganya. Makanya di zaman Nabi itu tidak dikenal orang menikah dengan mahar seperangkat alat salat. Di zaman Nabi orang tidak mengenal orang menikah dengan sebuah Al-Quran. Di zaman Nabi orang tidak kenal orang menikah dengan riyal. Tapi kenapa hari ini kita pakai mahar itu? Sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan orang tua kita, agar di dalam rumah tangga kita, kita hidupkan nuansa agama. Tidak ada nilai apa-apa yang bisa kita peroleh dari mahar Al-Quran, mahar seperangkat alat salat, mahar riyal, kalau tidak ada nuansa agama dalam rumah tangga kita. Karena itu, ketika misalnya Rahmat, saudara Rahmat tadi sedia ada seperangkat alat salat di bawah. Sebenarnya ini pesan untuk saudari Kiki dan juga pesan untuk saudara Rahmat sendiri, dan juga mudah-mudahan menjadi pesan untuk kita semua. Apa yang Rahmat ingin sampaikan melalui seperangkat alat sholat? Kalau ada masalah tak dalam rumah tangga, ambil di seperangkat alat sholat, kemudian sujud di menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ada jalan keluar. Jangan di curhat di Facebook.
Karena curhat di Facebook itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah. Karena kenapa? Nah, dia iman kantak waktu tak SMA, nah dia iman kantak waktunya SMP, seolah-olah muncul berkomen seolah-olah dia adalah pahlawan, seolah-olah dia bijak padahal ada udang di balik batu. Seolah-olah ini mengatakan bahwa saya adalah mantanmu yang terindah. Jangan percaya dengan kata-kata mantan terindah. Karena kalau dia yang terindah, pasti dia yang datang melamar. Seindah apapun mantan, kalau dibawa masuk ke rumah tangga, pasti bermasalah rumah tangga. Karena itu, hati-hati curhat di media sosial, jangan sampai CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama yang belum kelar. Ketika muncul dalam rumah tangga, pasti akan bermasalah. Maka hidupkan nuansa agama. Coba enaknya saudara Rahmat, saudara Kiki, kalau ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi atau masalah apapun itu, bangun di tengah malam. Saudara Kiki, saudara Rahmat, ambil air dulu, bangunkan istrinya saudara Kiki, kemudian ambil sujadah. Saudara Rahmat yang memimpin salat-salat tadi berdoa kepada Allah. Tadi beliau sudah dites di dalam mengaji, dan insya Allah sudah mampu menjadi imam, paling tidak jadi imam tingkat rumah tangga, kalau tidak bisa jadi imam desa. Cuma karena banyak memang suami juga tidak bisa memimpin salat. Kemarin waktu pandemi ada yang dulu bilang tidak salat taruh juga sesuas karena suami itu tidak tahu jadi imam. Tapi bukan suami di sini, suami yang di sana. Insya Allah suami yang di sini tidak di, tidak jauh beda sama yang di sana tadi. Ambil tisu jadah. Selesai salat berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah. Karena masalah dari Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusinya. Selesai salat balik ke belakang. Jabat tangan ke suami tak, minta maaf, cium ke suami tak. Jangan nanti berlebaran kalau kita menangis-menangis, cium tangannya suami tak. Bapak minta maafkan dulu, selalu bilang bantah. Bukan babi ngepet yang ambil. Siapa di balik mana? Mami ngepet. Ternyata selama ini dia maminya bapak, tuyul gombrong yang ambil. Karena memang ada memang istri pintar cari uang, Pak. Saking pintarnya cari uang, dia disembunyi di sadel motor, gak dapat tom. Dia bilang, Pak, uang apa yang di sadel? Dia bilang, soalnya uang cilaka. Kenapa ada uang cilaka? Itu disembunyi di sadel, masih berapa ini? Ya. Minta maaf dia sama suami, tak berdoa dia sama-sama. Hidupkan nuansa agama. Itu Nabi, begitu romantisnya rumah tangganya, itu Nabi memberikan panggilan gelar kasih sayang kepada istrinya. Dia tidak pernah bilang Khadijah, dia tidak pernah bilang Aisyah, tidak pernah bilang Ica, di mana Ica? Tidak. Tapi Nabi mengatakan Ya Humairah. Makanya Rahmat, apa panggilan sayangnya untuk cerita? Biasanya manggil sayang. Kompa, panggilan sayang. Saya tanya ke lu, saudara Rahmat, berapa persen cinta tak kepada Kiki? 100%. 100%, ada yang jadi saksi ya, saudara Kiki. Berapa persen cinta tak kepada saudara Rahmat? Selalu sama. Ini yang masalah. Karena sesuatu yang sudah di puncak biasanya jarang naik, selalu turun. Sudah 100%, maka beban berat memang pengantin baru 100% dan memang berat mempertahankan itu cinta. Karena biasanya semakin menurun kalau sudah mencapai puncak. Jadi bagus itu dari nol, tapi merangkak ke atas sampai 100, itu yang hebat. Nabi memberikan panggilan janji kalah sama anak-anak muda di luar sana yang masih pacaran. Baru pacaran sudah panggil nih, Abi, Umi, Papi, Mimi. Akhirnya putus ya, akhirnya banyak janda yang belum menikah. Karena memang sudah waktu panggilkan Abi, Umi, padahal belum menikah. Jadi, hidupkan nuansa agama dalam rumah tangga. Pesan yang kita bawa itu Al-Quran, seperangkat alat salat, kemudian riyal. Poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan nuansa agama dalam rumah tangga. Ada artis, Pak, pasti kita sudah lihat televisi. Dulu ada artis senior menikah dengan pengusaha kaya, dia berangkat ke Tanah Suci. Menikah pas di depan Ka'bah. Kembali ke sini baru 8 bulan berkelahi di tengah jalan, akhirnya cerai. Artinya apa? Tidak ada gunanya orang menikah di depan Ka'bah kalau dalam kehidupan rumah tangga kita tidak hidupkan nuansa agama.
Jadi saya kira satu dulu hari ini, jerawat jarang berdoa dalam sholat, maka hidupkan nuansa agama dalam keluarga kita. Insya Allah semua permasalahan dalam rumah tangga kita akan selesai. Untuk 11 penyakit berikutnya, insya Allah kalau ada lagi menikah di Pemore, kita akan pindah lagi pembahasan ke penyakit berikutnya. Jadi kalau ada jerawat hari ini, baik pengantin baru maupun pengantin lama, maka hilangkan itu jerawat. Jarang berdoa lewat salat, tetapi sering-seringlah berdoa dalam salat, hidupkan nuansa agama dalam salat kita.